Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan agar kita menebarkan senyum, tersenyum kepada saudara-saudara kita. Bahkan beliau bersabda, tabasmuka fi wajhi akhika laka sadaqah, atau kama qala sallam, senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Inilah ajaran Islam. Islam mengajarkan agar kita membagi kebahagiaan, bukan membagi kesedihan. Karena itu jangan sekali-sekali menampakkan kesedihan di wajah kita, menampakkan hal-hal yang enggak enak di wajah kita. Kenapa? Karena orang lain tidak layak menanggung beban kita. Orang lain tidak layak menanggung derita kita. Jangan kita bebani orang lain dengan beban-beban kita, tapi berikan kebahagiaan kepada orang lain. Semoga kita semua bisa selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.